Apa kabar semuanya? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share video ke kalian, yaitu tentang 7 fakta menarik tukang las bawah laut. Kalian pasti heran, kok bisa sih ngelas di bawah laut? Tentunya guys, seiring berkembangnya zaman dan juga canggihnya ilmu teknologi, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi kalau cuma ngelas di bawah laut. Ya, sebelum saya beranjak ke nomor 7, saya hanya ingin mengingatkan ke kalian semua untuk like, komen, dan juga subscribe agar kita lebih semangat dalam membangun channel ini dan bisa memberikan info-info terbaru untuk kalian semua. Langsung saja kita masuk ke nomor 7. Number 7. Gelembung adalah teman tapi juga bisa musuh. Gelembung sangat penting ketika melakukan pengelasan bawah air nih guys. Sebuah gelembung gas besar biasanya terbentuk di sekitar busur dan merupakan pelindung utama. Mengandung 70% hidrogen, 20% karbon dioksida, dan 5% karbon monoksida. Gelembung diciptakan oleh pembakaran flux yang menciptakan reaksi kimia. Meskipun gelembung yang dibuat membantu proses pengelasan, gelembung kadang juga bisa menimbulkan masalah nih guys. Lingkungan yang tidak stabil, yang tak terkendali seringkali membuat gelembung terbang ke atas dan menghalangi pandangan. Gelembung-gelembung ini juga dapat meningkatkan risiko misi pengelasan yang gagal. Number 6. Ilmu di balik pengelasan bawah air. Untuk pengelasan di bawah air, ada 3 kemungkinan yang bisa digunakan untuk memindahkan panas. 3 kemungkinan tersebut adalah katoda, anoda, dan plasma. Number 5. Adanya risiko pengelasan bawah air. Risiko utama mengambil pekerjaan di bidang pengelasan bawah air adalah aliran arus listrik. Selain itu, ada bahaya penyakit terkait diskompresi yang melibatkan jumlah tekanan dan gas yang akan dihirup saat menyelesaikan pekerjaan. Dalam kasus yang jarang terjadi, bisa ada efek yang lebih parah dan melibatkan gangguan muskuloskeletal tubuh. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Number 4. Alat yang diperlukan cukup berbahaya. Pengelasan di bawah air menghadapkan pekerja pada bahaya listrik. Mereka biasanya menggunakan 300 hingga 400 ampere arus listrik untuk menyalakan alat pengelasan. Bentuk paling umum dari pengelasan yang mereka gunakan di sana adalah pengelasan busur. Alat ini memanaskan target dan membentuk gelembung dari dekonstruksi lapisan elektroda. Mereka mentransfer tetes logam mirip dengan penggunaan lem tetapi pada skala yang lebih kuat. Number 3. Pengelasan bawah air dapat membantu melindungi lingkungan. Ada banyak saluran pipa yang melintasi berbagai kedalaman samudra dan membawa minyak ke dalam saluran pipa, membuatnya selalu membutuhkan pemantauan dan perbaikan terus-menerus. Bila ada kebocoran minyak, tentu saja akan merusak alam bawah air. Perusahaan juga bisa terkena imbasnya. Pengelasan adalah cara untuk memperbaiki logam yang rusak atau melemah dan menjaga kebocoran pipa-pipa saluran minyak. Number 2. Pelatihan khusus diperlukan untuk menjadi tukang las bawah laut. Untuk bekerja pada bidang ini, mereka tidak hanya dilatih dalam pengelasan nih guys, tapi juga dilatih scuba diving. Ada beberapa akademi yang menawarkan kedua sertifikasi di atas. Mereka dirancang khusus untuk pengelasan bawah laut. Tidak semua perusahaan yang memperkerjakan tukang las bawah laut memiliki kualifikasi yang sama untuk pekerjaan berisiko tersebut. Namun, tentu saja orang perusahaan yang tidak akan memilih sembarang orang. Number 1. Pengelasan bawah air dibayar tinggi. Ya, tukang las bawah air memang dibayar tinggi dan dibayar per jam nih guys. Tentu saja hal ini sebanding dengan banyak resiko yang bisa dia dapatkan. Perlu untuk diketahui, dalam 1 jam kerja mereka dapat dibayar hingga $200, kisaran 2,7 juta. Jika kalian dalam sehari mereka bekerja 8 jam, itu artinya mendapatkan penghasilan Rp 21 juta per hari nih guys. Dan jika dikalikan 22 hari kerja, dalam waktu 1 bulan saja, maka seorang underwater welder dapat menghasilkan Rp 462 juta per bulan. Nah, itu guys, 7 fakta terkait tukang las bawah laut. Gimana, kalian kebayang gak jadi tukang las bawah laut? Namun, cukup sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kita lebih semangat dalam mengupdate video dan bisa memberikan info terbaru untuk kalian semua.